1953 menjadi tahun bersejarah bagi Indonesia dan Brasil. Hubungan diplomatik terjalin, kerjasama terus diciptakan. Persamaan kebijakan luar negeri semakin mempererat paham kedua negara yang mengutamakan mekanisme multilateral dalam penanganan berbagai masalah internasional. Sama-sama jadi negara tropis besar dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, serta memiliki kekayaan sumber daya alam, membuat kedua negara saling menjalankan peran penting di masing-masing kawasan, saling bekerja sama mewujudkan perlindungan hutan tropis. Indonesia berhasil memimpin negara-negara mega diversitas, di mana Indonesia berada di peringkat kedua setelah Brasil. Hingga kini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil berjalan baik. Bisa dibilang dua negara sedang memasuki tahapan strategis dalam mengayomi satu sama lain. Kesamaan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak tidak membuat Indonesia dan Brasil repot untuk bertukar pandangan soal berbagai isu regional maupun multilateral. Pengalaman jadi bekal untuk saling paham, mengambil keputusan dalam mempererat persaudaraan yang sudah dibangun lama. Nah, sejauh ini Brasil menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki peranan penting di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Brasil sangat mendukung integritas wilayah NKRI dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tak heran jika Brasil ingin memperluas kerjasamanya dengan Indonesia seperti di bidang pertanian dan industri berteknologi tinggi. Apalagi kedua negara juga masuk anggota Organisasi Perdagangan Dunia, Forum Kerjasama Asia Timur Amerika Latin, serta G20. Selain itu, Indonesia dan Brasil terus melakukan upaya meningkatkan kerjasama bilateral di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Brasil ingin melakukan kerjasama dalam memenuhi kekurangan pasokan daging sapi di Indonesia, melihat konsumsi protein hewani di Indonesia saat ini masih dinilai sangat rendah dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Melansir laman kemlu.go.id, di bidang ekonomi, hubungan kedua negara berjalan baik. Ekspor utama Indonesia ke Brasil antara lain karet alam dan produk karet, benang tekstil polyester, kakao, minyak kelapa sawit, tembaga dan spare parts mobil. Sedangkan impor utama dari Brasil seperti biji besi, kedelai, kapas, gula tebu, tembakau, suku cadang kendaraan bermotor, lem kayu, dan kulit. Kita tinggalkan sejarah hubungan kedua negara. Mari kita melihat kekuatan militernya. Dari laman JFP, kedua negara ini sama-sama naik satu peringkat dari tahun sebelumnya. Jika di tahun 2021 Brasil berada di ranking ke-11, Indonesia di posisi ke-16, tahun 2022 ini Brasil di posisi ke-10, sedangkan Indonesia di peringkat ke-15. Nah, untuk personil militer, kita mulai dari prajurit aktif. Indonesia memiliki 400.000 personil, sedangkan Brasil 360.000 personil. Prajurit cadangan Indonesia 400.000 personil, sedangkan Brasil 1.340.000 personil. Paramiliter Indonesia 280.000, sedangkan Brasil 400.000 personil. Next, kita melihat kekuatan udara kedua negara. Untuk pesawat tempur, Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Brasil 42 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia 23 unit, sedangkan Brasil 77 unit. Untuk pesawat pelatih Indonesia 126 unit, sedangkan Brasil 210 unit. Pesawat pengangkut Indonesia 66 unit, sedangkan Brasil 125 unit. Untuk pesawat misi khusus, Indonesia memiliki 17 unit, sedangkan Brasil 41 unit. Helikopter Indonesia 172 unit, sedangkan Brasil 179 unit. Helikopter serang Indonesia 15 unit, sedangkan Brasil 12 unit. Jika kita jumlahkan, armada udara Indonesia mencapai 460 unit, sedangkan Brasil 686 unit. So, Brasil unggul dari Indonesia. Indonesia.
Next, mari kita lihat kekuatan darat kedua negara. Untuk unit tank, Brazil memiliki 439 unit, Indonesia 314 unit. Kendaraan lapis baja Brazil 1958 unit, sedangkan Indonesia 1444 unit. Artileri derek Brazil 546 unit, sedangkan Indonesia 412 unit. Artileri gerak Brazil 136 unit, sedangkan Indonesia 153 unit. Proyektor roket Brazil 78 unit, sedangkan Indonesia 63 unit. Di sektor darat, Brazil kembali memiliki banyak kendaraan tempur, yakni 3.157 unit, sedangkan Indonesia sebanyak 2.386 unit. Nah, untuk kekuatan laut, baik Indonesia maupun Brazil sama-sama tidak memiliki kapal induk. Begitu juga dengan kapal perusa, Indonesia dan Brazil tidak memiliki satu unit pun. Untuk kapal korvet, Indonesia memiliki 24 unit, sedangkan Brazil 2 unit. Frigat Indonesia 7 unit, sedangkan Brazil 6 unit. Kapal selam Indonesia 4 unit, sedangkan Brazil memiliki 7 unit. Nah, kapal patroli, Indonesia memiliki 181 unit, sedangkan Brazil 22 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 11 unit, sedangkan Brazil hanya 5 unit saja. Nah, barulah di laut, Indonesia unggul dari Brazil dengan 227 unit, sedangkan Brazil memiliki 42 unit. Banyaknya jumlah alutsista yang dimiliki kedua negara didukung dengan tersedianya anggaran militer. Tahun ini Indonesia menyediakan anggaran militer sebesar 9,3 miliar US dollar, sedangkan Brazil 18,7 miliar US dollar. Selanjutnya, ada faktor logistik terdiri dari angkatan kerja Indonesia 129.366.000 jiwa, sedangkan Brazil 86.621.000 jiwa. Kapal sipil Indonesia 10.427 unit, sedangkan Brazil 864 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia memiliki 16, sedangkan Brazil ada 17. Bandara Indonesia ada 673, sedangkan Brazil 4.093. Cakupan jalan raya yang dimiliki Indonesia sepanjang 496.607 km, sedangkan Brazil 2 juta km. Rel kereta api Indonesia 8.159 km, sedangkan Brazil 29.850 km. Nah, Technolovers, itulah kekuatan militer Indonesia versus Brazil. Gimana nih tanggapanmu? Mari ramaikan kolom komentar, klik like dan share juga video ini. Thank you for watching. Bye!